Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Eleanor. Di video kita kali ini kita akan kembali melanjutkan di episode yang selanjutnya teman-teman ya. Jadi kita akan hari ini nih jadwalnya tuh gue akan horse race ya, balapan kuda. Terus gue juga akan menyelesaikan event. Mungkin gue akan fokus ke beberapa karakter untuk cake contest ya. Dan gue akan nyoba untuk terus ngejar juga project atau progres dari A Visi Story. Jadi itu ya hari ini untuk agendanya. Tapi semoga kita bisa dapat lebih banyak event lah di episode kali ini ya teman-teman ya. Jadi pertama, oke, besok hujan. Karena udah mulai mendekati musim gugur, jadi akan sering kita melihat cuaca yang hujan. Gua akan masak dulu seperti biasa di pagi hari. Gua nggak menanam terlalu banyak tanaman untuk apa ya, mempersingkat kerjaan di rumah. Jadi gua akan kasih aja si kunci itu telur. Gua akan ke sini dulu. Semoga gua masih punya ya hari ini ya. Nih, makan ayam. Mas lagi. Oke, udah 6. Ini per hari kalau dijual ini kan kita dapat 6 ya. 300 ya. Pokoknya rata-rata per hari itu kita bisa dapat 1000 gold kalau misalnya setiap barang yang kita dapat di kebun kita ini kita jual. Jadi pop income kita tuh akan terus sebanyak itu. Jadi mungkin akan lebih baik kita gunakan untuk membeli gitu di supermarket nanti. Kayak kita beli madu, kita beli beli keju, gitu-gitu ya, kita beli cake gitu. Mungkin nanti kan atau bahan-bahan yang bisa kita buat lah, kita masak ya. Mungkin nanti tuh gue pengennya di fall gue pengen lebih banyak bisa memasak sih. Jadi sekarang kita akan ngumpulin material dulu, nanti kita akan buat episode khusus untuk memang masak doang, pengennya tuh gitu. Tapi karena untuk saat ini concern gue tuh adalah menyelesaikan tahun ini dulu ya kan, di 4 musim ini dulu. Nanti setelah 4 musim ini baru kita mulai ke bagian walkthrough. Jadi kayak tips-tips kayak gitu-gitu baru nanti kita akan buat videonya. Rencananya gue tuh kayak gitu. Jadi ini kita selesaiin dulu nih apa adanya nih, apakah kita berhasil menyelamatkan desa atau enggak, itu enggak gini ya. Enggak masalah. Itu L ya. Kudanya akan kita bawa keluar. Oke. Sekarang kita tinggal nyiram tanaman yang gak banyak. Jadi, nah ini kan masih pagi tuh, masih pagi jadinya. Karena kalau kita banyak beraktivitas di luar ruangan tuh waktu kita tuh jadi cepet. Makanya kayak lebih mending tuh kayak gini aja. Taruh hewan-hewannya di dalam, kita rawatnya di dalam. Jadi enak. Ini karena kita akan mengalami penurunan income karena kita banyak tanaman yang kita buat atau kita tebas kemarin. Jadi kita mau nggak mau akan beralih ke peternakan, ke perkebunan lagi. Kita akan dairy farm, produk-produk kayak dari sapi gitu ya, susu, gitu ya, telur, gitu. Gua akan isi ini lagi dengan tomat.
jadi nggak kosong ya lahannya ya. Nah, jadi isi 3 tanaman aja, kita nggak nanam kentang. Ini harusnya sih nggak sampai siang ya, harusnya sih ini sekitar jam 10 gitu udah selesai sih harusnya. Mungkin untuk ending tracer ya kan, untuk ending tracer kan gue tuh mungkin akan pakainya itu ini ya, gue akan pakai endingnya si Gina, bukan pakai endingnya si Timmy, karena kalau endingnya Timmy itu kita harus pakai anjing kita gitu, sedangkan gue lagi pengen kayak cepet gitu loh, pengen cepet-cepet aja gitu kan selesai ininya nih, karena terlalu lama juga nggak bagus, karena ini akan jadi episode yang panjang takutnya. Ini 24 bayangin. Ini jual semua, aku jual semua aja. Komat 17, kita beli lagi 7. Ini 5 ya. Banyak lah. Nah, kalau misalnya ini sekarang kita mau dapetin ending tracer map, sebenarnya gue udah yakin bisa sih ini, karena item kuncinya tuh dari gua nih, item kuncinya tuh udah ada di gua. Nah ini ya dua nih. Nah ini benturan ini. Ini harus dikasih ke Gina. Kalau ini gue masuk ke villa, nanti nge-trigger treasure hunt 2 kayak gitu loh. Itu agak dilemanya tuh di situ. Oke, ini kita time attack dulu. Kita coba sekali aja. Kita harus ada di corner sih, yang paling pinggir kanan itu lah. Oke, bisa. Ah, dikit lagi, coy. Kita sekali lagi deh, sampai 52 lah. Jangan melambat ya. Aduh, malah lebih lambat gua. Udah, kita masih belum terlalu cepat ya. Yaudah, kita akan trigger ending ini aja ya. Gua akan trigger ending menjahit aja deh.
Stevia Berry. Sekarang si Gina. Kalau si Gina ini sukanya apa ya? Apa guys kira-kira kalau si Gina nih guys hadiahnya ya? Coba kita buka dulu catatan ya. Gina itu suka dengan fish dish ya. Fish dish. Coba kita lihat kita ada apa di sini. Kita nggak punya fish dish. Plain fish. Oh ada. Ini dia kita kasih telur aja lah. Nih telur. Ini kita mau coba ke tempat si Gwen. Atau kita ngasih foto dulu ke si Katie. Ini ada herb. Kayaknya udah mau malam ya. Suara jangkriknya udah ini ya, udah terdengar ya. Si tim mau ke tempatnya si Ronald dulu, bentar aku masih buka jam. Lord Hani ya, dua deh. Kita jual telur berapa kita punya? Blueberry. Oh ini kita bisa jual ini ya, yogurt ya. Gimana cara buat yogurt guys? Gimana cara membuat yogurt? Oh yogurt tuh cuma pakai M milk. Harganya lumayan mahal ya, 350. Milk es, ini milk es. Yogurt itu pakai M milk, hot milk itu S, cheese itu L milk. Gimana caranya kita mempertahankan ini ya, kayak sapi-sapi kita tuh kayak biar terus memproduksi es milk atau M milk itu nggak bisa. Nah ini dia, ini kayaknya harus ditebas aja deh. Ini ada si Kurt, kita coba deketin si Kurt ya. Kita ada tomat nggak sih? Nggak ada. Nggak apa-apa deh, kita kasih telur deh. Dia pasti suka kan telur. Kurt ini sukanya selain itu apa lagi ya? Coba gua lihat dulu. Kurt itu paling suka emang sama ini ya, tomato ya. Jadi kalau dia dikasih selain itu pun sebenarnya nggak apa-apa. Dia suka cake nggak? Nggak.
explore aja. Ini ada si Gwen nih. Dia gua kasih ini Fairy Berry. Pak deh. Karena tuh tinggal gua menangkap Liver Fish aja. Tinggal menangkap Silver Fish aja gak sih ini gue, karena kemarin kan udah event. Oh belum bisa nangkap Silver Fish, gue lupa. Karena gue masih belum punya pancingan Silver Fish ya. Jadi kayak gue tuh harus mancingin ikan-ikan gede dulu. Silver juga masih mancingin ikan. Gua akan coba dekati dia. Sekarang kita kasih dia kanan. Aku gua nggak punya booking ikan ya. Si Joe ini suka apa lagi sih si Joe? Fish dish, selain fish dish. Ya, dia selain fishy suka apa lagi? Berry berry, hard boiled egg. Dia suka sandwich nggak? Oh suka, dia suka sandwich. Tidur lagi nih kuda gue. Kalau si Woody Golden Egg, terus kalau Golden Egg, gue punya Golden Egg, tenang bos. Largo Fish 120 doang, ah dikit keuntungan yang bisa gue dapatkan. Ini bisa beli ikan ya? Kita bisa beli ikan ya? Oh enggak, fish meal. Di sini 500 harganya, what the heck? Oh, gue kira bisa beli ikan gitu. Ternyata nggak bisa. Kita kasih dia walnut. Ada event lagi. Ikannya nggak muncul, dia penasaran kenapa ikannya nggak muncul, apa karena ada kondisi tertentu kayak angin atau apa gitu. Kita bertanya kepada Dewi. Ikan hanya muncul pada saat bulan purnama keluar, dan bahkan akan lebih baik kalau biasanya ada bulan purnama keluar. Kita ngasih tahu bulan penuh. Apakah ikan bisa melihat mata bulan juga? Ya, sebenarnya yang aku ingin tahu adalah siapa kamu sebenarnya? Berbicara dari siapa kamu sebenarnya? Siapa sebenarnya kamu ajak bicara dari waktu? Jika kamu mulai melihat
ke peri kecil. Gua rasa lo harus membawa dirimu ke tempat tidur, gua rasa. Gitu katanya ya. Oke, kita pulang. Kita udah men-trigger event yang lainnya ya. Silverfish. Gua akan membuat catatan dulu. A fish story. Oh salah, kan besok hujan. Oh, dia kelihatan nggak seneng. Katanya hujan. Oh karena ada event, katanya gak jadi hujan. Berdayaan Gwen. Hey, itu apa snowball? Oh dia ngajak kita ngambil foto lagi. Nanti kita ke Harvest Goddess lagi jam 7. Oke. Punya 6 lagi kan? Wih, pas banget. Tapi gua enggak akan kasih makan dulu deh. Tunggu gua udah keluar. Keluar aja mendingan, lebih gampang, lebih hemat. Lu gak perlu ke tempatnya si Bob buat beli jadinya. Nah kalau ditaruh dulu tuh lebih gampang, gak usah ngasih makan. Nggak bawa keluar, beres. Kenapa pintu rumahnya ini gak dibuka aja ya? Jadi kayak ayam kita tuh bisa masuk aja gitu loh sendiri. Kalau di Harvest Moon Back to Nature tuh anjingnya bisa kita bawa tidur. Kalau di sini nggak bisa. Kamu sikat dulu. Sikat dulu. Helmik. Kita bisa jadi mikirnya juga guys. Saya masih belum ketemu waktu barengannya ya. Yang suka keju itu siapa ya? Tim Marta. Apa lagi?
spaghetti. Kita suka keju kayaknya. Nanti kita kalau ketemu spaghetti kita buatin keju ya. Karena dia suka sama keju. Karena keju kan perlunya L milk. Nah ini kita akan coba L milk ya. Jam 7 kita harus ada di Kudus ya. Gak boleh sampai ketinggalan, gak boleh sampai lupa. Jadi kita bikin ini dulu deh. Nanas pudding. Kodi statusnya udah berapa sih? Masih 3 ya. Kita coba kasih L milk. Jadi keju. Mantap. Kalau L milk itu kayaknya 150. Kalau dijadiin keju itu kayaknya jadi 200 gitu deh. Coba nanti kita lihat aja lah. Selang banyak nih kita punya. Ini bisa jadi sumber uang ya. Udah habis. M milk. Yogurt. Nah M milk lagi. Udah nggak ada. Jadiin cranberry. Ini kita jadiin berry berry jam. Berry jam. Berry berry jam. Kayak nanas ya, warnanya kuning. Tapi berry berry jam ini bukan apa? Tapi mirip nanas kan? Ini banyak soalnya. Oke. Tadi kita udah nyiram tanaman. Kok dia gak ngikutin sih? Gila. Ah, gitu ya. Ini hill namanya nih. Berkeliling bersama Cody. Kita udah punya bodyguard sih. Gue gak tau dia suka apa, tapi dia gue kasih telur masa diri. Kan jam 7 nih, ini masih jam berapa nih? 12. Bisa mancingnya dulu coy. Kita ke sini dulu ya.
Hari ini nggak terlalu banyak kegiatan. Wah, dia sukanya keju. Berry, oh, jangan dulu ya. Berry jam, berry jam, make berry jam. Ini berapa nih? Tim yogurt total. Ih, 500 cuy. Gila. Kaya raya bos. Pemilik es 300, is 500. Oh iya, ya. Lebih untung jual cheese daripada jual susu ya. Oh, si Cody nunggu ya. Ih, pinter banget cuk. Anjing gue cuk, pinter cuk. Besok kita bawa anjing sama ininya ya, anjing sama kuda. Mantap, kudanya kita kendarain, anjingnya ngejar kita. Mantap. Nah ini dia si Gwen. Gue belum ngasih dia hadiah, jadi sekarang gue mau kasih dia hadiah. Gue inget kok. Nih, makan dulu. Ish. Wah, ini catatan bagus ya. Si Katie suka cheese, gak suka cake dia ya. Kalau si Gwen dia suka jam ya. Itu harus di mark ya. Harus dikasih tanda guys. Woi, si Cody nggak mendengarkan kok. Nah, udah dia udah mendengarkan. Santai, mancingnya dulu mancing. Sabar guys, gue tahu mancingan gue berkedut-kedut, tapi santai dulu. Oh ini gede nih kayaknya. Dia masih perlawanan. Ini takutnya ini kayak terlalu jauh gitu loh. Terus nanti ikannya lepas. Oh 5,8 ini. Gak begitu gede. Langsung ditangkap ini.
nggak ada perlawanan ya. Sampai ya. Oh, udah jam 7. Oke, jam 7 lewat. Agak telat dikit. Ini dia. Over here, Almair. Yo, kita langsung berlari mendekati ya. Kita bukan satu-satunya yang menentukan apa yang baik dan apa yang buruk untuk Snowball. Benar kan? Pada akhirnya aku tidak tahu perasaan Snowball. Jadi aku memutuskan untuk mengikuti perasaanku yang sebenarnya. Aku tahu ini egois untukku. Tapi keluar nih dia. Musangnya keluar ya, musang Silverhair. Itu dia Snowball. Nah ini dia. Gua nggak tahu ini musang atau raccoon, gua nggak tahu. Nah di foto. Dapet. Apakah kita mendapatkan foto yang bagus? Agak sedih deh ya. Aku minta maaf gitu ya katanya. Tidak masalah. Ayo, kita dapat. Oke, udah di rumah kita. Nih situasinya nggak ketebak banget. Ayam gue di luar semua cok. Nah, ini gue harus ke tempatnya si ini nih. Kemarin katanya kera, anjay. Ayam-ayam gua sakit sekarang. Gak boleh salah nih, soalnya ngepas banget. Hari ini kita gak dapet lor ya. Ayam kita gelisah tuh. Ada teman yang hilang nggak? Nggak ada ya. Nggak ada tanaman yang hilang yang harus diganti. Semuanya aman. Kopi hujan gini galak deh. Yeah.
cover dulu susunya. M. O L. Masa jadi M lagi sih? Enggak dong. Mana nih? Hirup no. Oh, di sini bisa ada keterangan. Ini. Oh, habis udah ini. Kita ambil dulu makanan deh. Ini kita harus nerobos hujan deh. Ini hari apa ini? Jumat. Ini harusnya kalau badai gini nggak ada event sih. Nggak ada event, jadi kita bisa ini tanggal 24, lagi 6 hari sih guys. Lagi 6 hari sih. Ada yang bisa kita jual hari ini? Yogurt. Ini M ya. Apa lagi? Kalau beli apa yang bisa kita beli? Telur, susu, cheese, honey. Kita beli honey. Ini dulu kebetulan ada di rumahnya. Aku belum ini jam berapa? Apakah gua terlalu pagi guys? Gua masih sehat ya. Kita beli feeder. Nah, kita akan beli 99. Kita beli sapi lagi kali ya. Bentar dulu, medicine ya. Medicine. Aku beli medicine dulu. Oh, cuma satu. Oh, nggak bisa beli lagi. Oh, cuma bisa beli satu. Sekarang gue mau beli sapi. Sapi namanya oke. Kita beli sapi aja tuh. Ini tuh lumayan lama kan? Apa namanya ini tumbuhnya nih cherry-cherry ini karena dia gimana ya? Udah lama. Tapi dia tuh mahal gitu, enak. Itu yang bikin dia mahal karena dia tuh berbuahnya lama banget matangnya. Sekarang
aku mau ke tempat si Lila dulu. Kita kasih dia nih. Ya dong, baik kan dia. Nih, kita kasih aja dia langsung, gak usah ditanya-tanya. Apa yang bisa kita jual? Elmil ya, 300, nggak mau. Apa yang mesin? Michael. Oke, badai ini hari ini badai. Aku mau ke tempatnya Gwen dulu lah, ngapelin dia. Ngapelin Gwen dulu ya juga. Di hari yang penuh badai seperti ini. Hai, perhatian banget ya. Ini nih buat bebek Gwen. Kasih dia. Nih. Udah dong, jangan marah-marah gitu dong. Anjay. Kalau ini si kakek. Oke, kita kasihin telur biasa aja ya. Telur emas mulu, udah tiga gue kasih telur emas. Sekarang gue mau ke tempatnya si Katie, tapi gue nggak punya keju. Kunci. Apa-apa gue nggak kerja, gue masih sehat. Tengah badai seperti ini. Meskipun badai menghadang, itu berapa? Jam 1 3. Mancing ketika badai adalah waktu yang terbaik ya guys ya. Sandwich. Si Kety kita kasih keju harusnya, tapi kita belum ada keju. Kita kasih dia. Nah, aja lah ya, kita punya stok bunga banyak banget. Ambil.
Kita kabut-kabutin. Ini bunga banyak sih. Kita harus ambil-ambilin dulu nih bunganya, guys. Gue kok kayak nggak bisa nahan untuk nggak ngambil bunga-bunga ini ya. Bawah itu kayak pengen ngambil, terus pengen ngambil. Masih badai enggak tuh? Untung sehat semuanya. Gue udah beli obat padahal tuh. Takutnya ayam ayam gue udah sakit kan. Kayaknya untuk di musim ini nih, gue akan memfokuskan diri untuk beternak aja. Ya, memfokuskan diri untuk beternak karena udah nggak ada concern lagi untuk apa namanya bercocok tanam karena semuanya udah kita miliki. Tuh. Itu kayak santai aja gitu kan, nggak perlu nyiram-nyiram, nggak perlu ini. Apa sih? Uang kita juga masih banyak. Kita punya dapur. Oh, beberapa tanaman ada yang hilang. Kayaknya nggak ada ya. Sikat santai aja. Gue lupa kita punya 3 sapi. Sikat ini siapa nih? Ini ada ini di mana? Oh ini di area ini ya. Tempat makannya dia di sini nih. Oh. Agak lebih cepat capek kalau kerjanya di musim badai ini ya. Langsung pucat. Empat belas. Apa namanya? Pulmon.
itu 14, 15, 29, sama 30. Itu summer. Tapi kayaknya bulan penuh itu ada setiap ini deh. Kasih udah sorry beri ini dia gua kasih thank you I'm happy gitu dong ya. Jadi kita harus terus menjalin hubungan dengan para harvest spirit ya. Harvest spirit ya, satu tanaman hilang. Coba kita bisa minta tolong kayak orang untuk part time di tempat kita ya, terus kayak kita bayar gitu loh. Lebih enak. Hari ini kita akan masak dulu guys. Kita masak. Nah, mandi dulu, kita kan tadi sakit tuh sakit ya. Nah dengan mandi ini kita harusnya menjadi lebih bersih. Nah udah kan, cukup dengan mandi. Apakah stamina kita akan pulih? Belum. Berapa banyak telur yang harus kita makan? Dan apakah kita mengenal rasa kenyang? Masih belum. Tiga telur sekaligus kita lahap. Wah, langsung stamina kita penuh lagi, guys. Sabar, status CD 5. Lagi 1. Lagi 1 6, baru kita ajak ke balapan si Gwen. Tapi 3. Tapi bisa 6 kayaknya, guys ya. Enak nih kalau sapi banyak nih nanti nih. Kita beralih ya. Tapi mungkin akan gua save dulu. Gua 6 lagi 4 hari lagi. Lagi 4 hari lagi. Oke, mungkin lagi 4 harinya kita akan lanjutkan di episode selanjutnya aja ya, teman-teman ya. Jadi mungkin untuk di episode ini kita akan cukupkan dulu sampai sini, dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya untuk nemuin event-event yang lebih baru dan lebih menarik lagi. So, jangan lupa di hit tombol like, subscribe, dan juga komentarnya, karena kita akan ketemu lagi di episode yang selanjutnya. Bye-bye!